Kuas TV, rutin walaupun sedikit. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Maka adapun orang yang melampaui batas. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadi? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Engkau Muhammad hanya pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.